Doktor, saya keliru tentang satu bagi saya amat penting. Nabi berkahwin dengan Aisyah, umur Aisyah berapa? Adakah betul 6 tahun ketika Aisyah masih kecil? Saya keliru bab ini. Okey. Yang terkenal apa dia? Yang popular. Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun. Dan bersama-sama dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun. Dia berkahwin akad dulu tapi tak bersama 6 tahun. Bersama, mula bersama ketika Aisyah berumur 9 tahun. Pendapat yang popular, ustaz ajar, ustazah ajar. Tiba-tiba orang kafir, dia jadikan ini alasan untuk hentam Islam. Tengok, Nabi kamu, budak kecil pun dia kahwin, dia adakan seks dengan budak kecil. Nabi kamu, kamu duk kata dia bukan kaki perempuan. Ni apa cerita? Budak perempuan kecil-kecil dia kahwin ni, apa ni? Oh, dia hentam Nabi kita. Jadi kita nak jawab serangan ni macam mana? Kena ada jawapan. Dia fakta. Baik. Riwayat yang mengatakan seperti yang saya sebutkan tadi, riwayat yang sahih. Kalau kita pegang pendapat itu, dia tak pelik. Sepanjang kajian Dr. Daniel selama ini mencari jawapan, bertahun-tahun kajian dibuat, rumusannya ialah sejarah menukilkan dari pelbagai sumber rujukan bahawa di era itu perkahwinan dengan wanita yang muda berumur 8 tahun, 9 tahun bukan exceptions, bukan pengecualian, tapi kebiasaan. Di era itu mungkin anak-anak perempuan dididik kan, masa itu mungkin dididik untuk jadi isteri yang baik dari awal lagi, mengarah ke situ. Dia taklah nak jadi kerjaya, nak buat PhD, nak jadi pengarah projek, tak ada. Masa itu era dia, anak perempuan insyaAllah didik jadi isteri yang bagus. Jadi sejak awal itu mindanya. Jadi dia sudah bersedia, tak pelik masa itu. Jadi sejarah menukilkan masa itu budak-budak perempuan yang umur 8-9 tahun berkahwin bukan pengecualian tapi benda biasa. Lantas kalau itu sahih, itu benar sekalipun kita tak bimbang, benda biasa. Apatah lagi berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda semuanya janda. Janda kira tua lah juga. Aisyah seorang sahaja. Ya. Bukan janda. Jadi tak menampakkan baginda gila perempuan. Yang lain semua janda. Jika gila perempuan, oh semua anak dara lah kata kita. Tapi seorang ni saja, seorang yang bukan janda. Jadi tak menampakkan baginda gila perempuan. Gila. Okey. Itu satu bahagian. Bahagian kedua, hari ini ilmiah sedang berkembang. Di dunia ilmiah sekarang ada ulama pertikaikan itu. Eh, betulkah Aisyah berkahwin Nabi ketika beliau berumur 6 tahun? Betulkah? Saya mula terangsang untuk mengkaji pula bab itu selepas mendengar ceramah seorang dari Kuwait, seorang tokoh pemikir Islam dari Kuwait, pemimpin Ikhwan dari Kuwait, Dr. Tariq Suwaidan. Dr. Tariq Suwaidan baru-baru ini datang ke Pulau Pinang menyampaikan ceramah. Saya hadir. Hadir sampai habis ceramah beliau. Dia cerita benda yang saya suka. Apa yang dia ceritakan ialah bagaimana melihat Islam di era hari ini, berdepan dengan musuh barat menghentam Islam, bagaimana kita melihat Islam dan menjawab isu Islam hari ini. Saya suka tajuk tu. Apatah lagi dia banyak berceramah di barat, lulusan pun di Amerika. Saya suka mindanya. Saya sedang mendengar, tiba-tiba dia berkata, selepas saya mengkaji isu Aisyah, saya nak mengatakan Rasulullah SAW berkahwin dengan Aisyah
ketika Aisyah berumur paling-paling rendah, bukan paling tinggi, paling-paling rendah 15 tahun. Saya mengkaji Bukhari, saya mengkaji kitab-kitab haji, saya mengkaji kitab-kitab sirah, dan saya merumuskan umur Aisyah pasti bukan 6 tahun, bukan 9 tahun. Paling kurang 15 tahun. Dengan penuh keyakinan. Dan dia bukan calang-calang orang. Dia tokoh ilmuwan Islam. Saya pun buat catatan. Bab ini aku kena telaah. Kemudian Singapura jemput saya bincang isu ni. Lagilah kena mentelaah. Dan akhirnya, alhamdulillah, pendapat yang pertama tadi kita hormati. Tapi ada pendapat kedua. Pendapat kedua ialah dari kalangan ulama yang nak mengesahkan. Dan kemudian mereka buka kitab, contohnya kitab Ibn Jarir, Tarikh At-Tabari, itu kitab sejarah yang agung. Buka buku sejarah Ibn Kathir, Al-Bidayah wa Nihayah. Dan begitulah kitab-kitab Mishkatul Masabih oleh Syekh Fadlur Rahman, kitab-kitab besar tentang hadis sejarah. Dan akhirnya timbul satu pendapat yang kuat, juga kuat. Umur Aisyah bukan 6 tahun ketika baginda berkahwin. Satu di antara pandangannya ialah berdasarkan kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab siapa? Imam Ibn Kathir. Mereka kaji Aisyah. Tengok hadisnya. Aisyah ada kakak, ada Asma. Ada Fatimah. Tengok umur Fatimah. Beza umur Fatimah, Asma dengan Aisyah. Tengok tali ke tidak. Oh, Aisyah pun ada abang lelaki. Tengok tali ke tidak. Itu. Jadi ulama ni kritikal. Minta yang bagus. Ini bukan bab akidah. Ini bab nak betul-betul kena pasti umur Aisyah. Yang ada kepentingannya untuk kita hari ini. Satu contoh umur Asma. Umur Asma berdasarkan Al-Bidayah wa Nihayah, dengan ini ya. Berdasarkan kitab Ibn Kathir Al-Bidayah wa Nihayah, kitab sejarah yang agung, disebutkan kakak Aisyah nama Asma meninggal 73 Hijrah. Kakak Aisyah nama Asma meninggal tarikh 73 Hijrah. Ketika Asma meninggal, umur beliau 100 tahun. Okay. Umur Asma ketika meninggal 100 tahun. Tarikh pun tahu, 73 Hijrah. Okey. Jadi boleh tahu tak umur Asma ketika hijrah? Boleh tahu tak? Mati 73 Hijrah. Okay, 100 tolak 73 lah. 100 tolak 73 itu umur Asma ketika hijrah, iaitu 27 ke 28 tahun. Okey. Okey, berdasarkan riwayat sah tentang Asma. Riwayat yang sah juga mengatakan beza umur Asma dan Aisyah 10 tahun. Okey, jadi kalau umur Asma ketika hijrah 27 28 tahun, umur Aisyah masa hijrah berapa? 17 18 tahun. Dan Nabi kalau ikut sejarah bersama-sama dengan Aisyah pada tahun kedua hijrah. Jadi hijrah umur Aisyah 17 tahun. Bersama dengan Aisyah dua sekali. Tahun kedua hijrah masa berlaku Perang Badar. Itu riwayat yang sahih. Campur lagi 2 tahun, Nabi bersama dengan Aisyah 19 tahun. Orang sangat kan? Jadi itu sekarang sudah semakin kuat pendapat itu. Sebab kajian. Bukan ciptaan rekaan, tidak. Itu. Jadi kita boleh menjawab sebenarnya. Jika 6 tahun pun kita tak bimbang sebab era ketika itu. Tapi sekarang ada penemuan-penemuan yang ilmiah yang menarik, insya-Allah. Okey. Insya-Allah. Alhamdulillah.